Baik, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama Otto Osman. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Saingan Piala Malaysia 2023. Juara bertahan Johor Darul Takzim JDT tidak berdepan masalah untuk meraih kemenangan 4-1. Sekian Stadium RTM HClick dan berita perdana. Saya Otto Osman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.